Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu taala wa yu'inu tajdidul udhu'i wa zikruha qabla al-ghurubi musabbian mustaqbilan, dan dapat membantu oleh memperbaharui wudu dan zikir engkau sebelum maghrib. Hal keadaannya bertasbih lagi menghadap kiblat. Wa ibadatun, dan ibadah, bainal isya'i, di antara salat isya' wa maghribin dan maghrib. Tarkun kalaman ba'da zalika ghafilan. Ghafilan, meninggalkan berbicara setelah demikian itu. Hal keadaannya lalai daripada hal-hal dunia. Jadi kata beliau, dapat membantu memperbaharui wudu, ya. Jadi memperbaharui wudu dapat membantu kita bisa bangun sholat tahajud. Jadi senantiasalah kita memperbaharui wudu, dan zikir itu bisa membantu sholat tahajud. Kita bisa sholat tahajud, ya, zikir sebelum maghrib, bertasbih menghadap kiblat, dan ibadah di antara isya dan maghrib itu bisa membantu kita bisa sholat malam, sholat tahajud. Jadi antara maghrib dan isya itu jangan ngobrol. Antara isya dengan maghrib jangan ngobrol. Asyadul karohah, sangat makruh, ya, sangat makruh. Maka kita harus sibukin diri kita dengan ibadah apa aja, ya. Yang paling afdal sholat, paling afdal. Kalau kita lagi lelah, letih, capek, ya zikirlah, baca Quran. Dan tarkun kalaman, ninggalin berbicara setelah itu, jangan ngomong. Jangan sampai kita banyak ngomong. Kalem aja, kalem, ya. Ya, kita hawanya mau ngomong mulu, ya hawanya. Lamma zakaral asbabal al-mufawwitata li ta'ajjudi zakaral asbabal mu'inata 'alaihi. Tatkala menyebutkan oleh musannif akan sebab-sebab yang dapat meluputkan bagi tahajud, maka beliau menyebutkan sebab-sebab yang dapat membantu atas sholat tahajud. Jadi ada sebab yang bisa meluputkan kita sholat tahajud, ada yang bisa membantu untuk, ya, sholat tahajud. Faqala, maka beliau berkata, wa yu'inu ila akhiri, yakni wa yu'inuka 'ala al-qiyami li tahajjudi arba'atu asbabin. Faqala, maka ia berkata, wa yu'inu ila akhirnya, yakni yang ia kehendaki, wa yu'inuka, dapat membantu akan engkau, ya, dapat membantu engkau 'ala al-qiyami, atas berdiri salat li tahajjudi, bagi tahajud, arba'atu asbabin, oleh empat sebab. Al-awwalu, yang pertama, tajdidul udu'i ba'dal isya'il akhirati, memperbaharui udu setelah isya' yang akhir. Memperbaharui udu setelah isya' yang akhir. Jadi habis salat isya', kan habis maghrib, kita gak kemana-mana tuh, habis maghrib kita sila aja, atau kita sholat, atau baca Quran, atau zikir, ya.
kita enggak ke kamar mandi tuh dari maghrib sampai isya. Nah, kita kan biasanya pengen kencing tuh ya. Ya, kita pengen kencing ya. Kita pipis ya. Kita pipis. Ya. Tapi kalau udah pipis itu bukan tajidi dulu bukan ya. Ya enggak apa-apa, kita ke kamar mandi kita, ya. Namanya memperbaharui wudu kalau itu, apa? Kalau itu ya wudu lagi gitu ya. Batal kita wudu. Entah jadi dulu wudu itu belum batal dia wudu lagi. Ya. Kalau kita pengen pipis, kita pipisin aja enggak apa-apa nanti wudu lagi. Jadi perbaharui wudu kita. Perbaharui wudu kita. Jangan sampai kita enggak punya wudu. Asalnya kedua zikrullah ta'ala qabla ghurubi syamsi. Kedua, zikir kepada Allah Ta'ala sebelum surup matahari. Zikir kepada Allah sebelum surup matahari. Oh, tadi yang pertama, perbaharui wudu setelah isya. Jadi jangan sampai enggak punya wudu. Berwudu terus. Batal wudu, batal wudu. Kalau ini tajdid dulu enggak belum batal nih. Nah, kita paling gagap batal wudu, batal wudu. Yang kedua zikir kepada Allah Ta'ala qabla ghurubi syamsi sebelum surup matahari. Kayak gini nih, gini hari ini. Hala kaunika hal keadaan kau musabbian bertasbih. Bertasbih, baca tasbih subhanallah subhanallah. Ayy wa mustaghfiran, artinya dan juga beristighfar. Gini hari ini istighfar. Macam istighfar. Istighfar. Gini hari ini sebelum maghrib istighfar. Kita ini orang yang banyak salah, banyak lupa. Kita banyak enggak pandai berterima kasih kita ini. Kita ini banyak lalai. Kita ini orang yang kadang ngaku benar, ngaku paling benar kita. Istighfar kita. Enggak sadar kalau kita ini salah. Wa mustaqbilan lil kiblati, dan menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ini istighfar menghadap kiblat. Jangan sampai kita enggak beristighfar. Kenapa? Karena setiap hari kita jangan sampai enggak istighfar. Kenapa? Karena Nabi istighfar setiap hari. Yang padahal Nabi sudah diampunin dosanya. Calon masuk surga. Nabi yang sudah kayak begitu, bagaimana kita yang belepot sama dosa? Banyak lalai, banyak lupa. Ya, nih, gini hari ini, jangan sampai istighfar. Nih, sebelum maghrib istighfar, ya. Minimal berapa istighfar kita? Buat kita istighfar, kalau Nabi 100 kita 300 dah ya. Banyak yang paling dikit adalah 300. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.